Danila juga bergabung. Kita harapkan nih ada satu terobosan ekonomi kreatif. Mungkin Pak Fadli ada pesan buat sobat para terima kasih Mas Menteri Sandiaga Uno atas kunjungannya, dan saya lihat aktivitasnya luar biasa keliling seluruh Indonesia. Saya yakin pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dan di bawah Mas Menteri Sandi, saya berharap kita semakin maju budayanya dan peradaban kita semakin terjaga. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Di sini juga ada Mas Yos Riza. Sebelum 74, Mas. Yang mana? Ini katanya dia 74. Enggak, 70 ini. Iya, pasti. Itu ini masih aja ini, lama. Ini buat 72. Iya. EYD kan 71. Tapi ini tadi lu bilang 74, itu aja udah salah. Ini 72, di bawah 72 nih. Nah, kalau dunia belum kiamat, sebenarnya 70. Tapi dirilisnya 71. Bukan, dirilisnya 71. Rekaman 70. Aku lagi interview sama. 1, 2, 2, 1. Iya, di sini ada dirilisnya di Sporina nih. Baca di sini, Parametric. Apa itu? Kan ada nih Parametric pembuatannya. Pembuatannya? 71. Tapi, ini? Iya kan, lu tadi bilang 74. 74. Ya. Nggak, nanti kelihatannya 74. Jangan kelihatannya, nggak bisa, itu 1 berarti kan? Lagu yang tadi itu 80 tuh, pasti. Ada beberapa chamber ya, tadi kita sudah mengenai wayang dan banyak sekali artefak-artefak termasuk juga musik. Jadi terima kasih dan di terima kasih Bro Ahmad Dhani dan Mbak Umulan Janila juga bergabung. Kita harapkan nih ada satu terobosan
ekonomi kreatif. Mungkin Pak Fadli ada pesan buat Sobat Parekraf. Terima kasih Mas Menteri Sandiaga Uno atas kunjungannya, dan saya lihat aktivitasnya luar biasa keliling seluruh Indonesia. Saya yakin pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dan di bawah Mas Menteri Sandi, saya berharap kita semakin maju budayanya dan peradaban kita semakin terjaga. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Di sini juga ada Mas Yos Rizal nih pelukis. Kemudian ada sini Pak Yos Rizal. Sobat Parekraf. Ada Ragunawan. Ragunawan. Ini piringan hitam. Kopi hitam. Kemudian ada Mas Usman dari SNKI. Dan tadi ada kemudian Mas Riki Purbaya. Wayang. Wayang. Jadi ini ada para pelaku dan penggiat dan pecinta heritage Indonesia, budaya Indonesia. Keren banget. Dan ya, sosok Fadlizon mungkin sangat dekat dengan politik, tapi di rumah kreatif Fadlizon ini kita melihat satu dimensi baru bahwa Pak Fadli ini ternyata pecinta budaya. Sebenarnya ya, passion saya budaya, politik ini terjebak lah kita ya. Iya. Jadi ini pecinta budaya yang tersesat di politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Kalau aku tersesat di musik. Belum balik kan? Kalau ini ahli politik yang tersesat di musik. Bukan ahli musik yang tersesat di politik. Bener nggak? Dia mau kalau politik mau. Berarti tidak ada yang pas pada tempatnya, Pak. Iya. Ma, Ame, kita follow apa? Siap. Kita follow apa? Siap, siap. Sayang nih. Udah siap. Ada Bro Sandi enggak ada? Iya. STW bagus. Jadi kelihatan semua banget. Udah lumayan rapi, Mas. Sip. Tapi yang belum ada posternya Ahmad Dhani di sini. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nanti aku kasih mana, yang. Nanti aku kasih yang rare. Ayo dong, yeah, kasih yang. Ini kan udah jadi semua, Mas. Tas. Apa sih fotoku main piano umur 6 tahun? Ini belum dimainin dulu nih. Hah? Piano tua tapi belum di-stand kali. Jangan lah, belum stand kan. Enggak, dikit aja dikit. Aku tuh main, aku piano tua 1915. Bagi piano tuanya enak lah soalnya. Sistem ring. Abu mana Abu? Siapa tuh? Oh iya. Sistem ini sebelum 45 ini ya. 1915. Mas bagus, Mas. Ya namanya tua, Mas. Iya. Karena kan muda tetap. Enggak, saya piano yang. Oh iya. Siap. Ada aja ono ai itu loh. Ini ya, Pak. Wong sudah piano kok piano muda, Mas. Iya. Ini kan masih muda. Ini masih oke jalan semua. Di atas sudah rapi. Ini yang piringan hitam. Ini dapat kayaknya agak berat ya mencet tadi ya. Iya. Oh. Bukan stem-stemannya. Iya. Udah agak susah untuk dibuat kayak yang muda. Ini dari Handoko nih. Dari Semarang.
Ini yang koleksi tahun 1910, 1920, 1930. Gramafon Indonesia masih di zaman Hindia Belanda. Hah? Lagu Dayung Sampan, Patiem Surabaya, His Master Voice. Ah, ini langka nih. Langka ini. Oh ya? Lu gak punya? Gak ada. Di blok kan juga gak ada nih. Lu gak dijual, gak ada ya? Iya. Wah, aduh. Buat mereka nyimpen tau apa? Atas nama Tinta 1, atas nama Tinta 2. Wah. Gua nyimpen ternyata. Iya. Punya gue, buset gue punya ternyata. Gak punya saya kan, gue beli satu. Masa? Iya, beli satu. Enggak. Sebenernya punya banyak ya? Enggak. CD kan? CD atas nama Tinta. Iya. Kenapa? Gua beli, enggak lah. Pernah. Lu beli? Enggak. Gua pernah enggak ada nih gitu. Enggak. Barang Renja main udah gue beli. Masa? Makanya, oh beli lagi ya? Ya itu aja mas, keluarin lagi mas, banyak sih. Iya, itu bisa jadi master gitu. Enggak, kalau dijualnya misalnya dibikin kayak gini, berapa nyetaknya? Berapa buah? Devi nih tau, satu biji berapa biji? Bukan, masih, ininya, masih, jumlahnya? Minimal 1000. Minimal 1000. Satu kok katanya 18.000 kok berapa gitu? Kali 500. Dulu 18.000 nih satu biji. Jadi murah kalau, banget. Iya, jadi ini sudah gitu. Eksklusif ya? Eksklusif waktu itu. Kan? Oh ini triat deh. Iya, biar desainnya aku sendiri yang bikin ini, barangku ini kan. Oh iya. Nah ini masternya Idris Ardi semua nih. Musik score dia semua film dari tahun 53. Dari zaman Saiful Bahri. Lu punya player ya? Ada. Playernya itu? Playernya ada dong. Tapi... itu. Oh, player. Mungkin, mas. Itu. Gede, enggak mungkin. Oh, yang gede, yang proyektor, ya, proyektor iya, ada. Iya, itu mungkin enggak ada. Ah, itu bisa ada juga kadang-kadang. Tapi bisa pakai mixer, bisa pakai buat studio beneran. Pak Iwan Sastra kayaknya punya. Iwan Sastra tuh jadiin tim, mas, buat Bogor. Yang mana Iwan Sastra? Iwan Sastra belum ketemu ya? Udah pernah ketemu di rumahku pernah. Oh yang itu musik dulu? Iya, produser musik. Dia kan rumahnya disitu, rumahnya disitu. Oh ya, boleh dong. Jadi rumahnya kita jadiin tempat pertemuan aja. Kita jadiin bos baru lah. Ayo. Wisata. Boleh. Mesti cepet loh mas. Boleh. Gitarnya Ahmad Dhani aja belum nih. Apa itu? Gitarnya Roma. Oh iya. Ini gitarnya Zainal Combo. Zainal Arifin Combo nih, satu-satunya nih. Hah? Kenapa? Udah. Snare drumnya. Ini aku dapat lagi. Cantik ya. Ini lihat tuh. Ini waktu perkawinan. Ini yang waktu muda nih, 15 tahun. Aku juga ada tuh handphone juga. 15 tahun Ida Royani. Oh iya, cantik juga. Cantik juga. Nah, lihat nih. Lihat nih. Wow. Ini siapa? Titik Sandora. Cantik banget ya. Wah, udah gak bisa sesekian nih, udah rantangannya. Ah, ini. Aja cuma satu. Oh iya, beda ini, beda. Ini beda, Dev. Beda. Aku bilangin sama Titik Sandora, ini Ahmad Dhani nih suka di nyekainin gini, di print lagi. Keren kan? Iya. Itu dianya punya, gak pernah aja. Hah? Punya dari mana? Ada. Biasa. Ini nih. Orang Indonesia. Nusantara. Nusantara. Mana Ida Royani ini? Oh iya tahu betul yang. Ida Royani. Nah, masa? Ida Royani. Oh iya. Ada di covernya juga. Cantik banget. Umur 15.
Ada juga aku di mana ya. Nah, ini lihat nih. Lihat tuh. Hmm. Ida Royani. Lihat tuh Ida Royani. Hmm. Ini belum ya, belum scan ya? Belum. Kalau ini Ineke Kusumawati. Ineke. Ineke yang penyanyi kan? Penyanyi, penyanyi. Bukan pernah sama dua cuma Roma Irama itu. Inandip bukan Inandip. Nani Triana. Ini Bobby nih. Bobby. Seumur aku nih. Sinta Dungga, tahu enggak? Saya enggak terlalu kenal ya. Ini lihat Anna Mantova nih. Iya. Rumahnya Kertanegara sekarang kan? Kertanegara, iya, Mang Bonjol juga. Wih, Mang Bonjol juga ada? Iya dong, iya. Rumahnya Mang Bonjol kan? Sumanti Sisters. Vivi Sumanti. Trio Siska. Tanti Yosefa. Tahun 80 masih gini nih. Masih gini, tahun 80 masih ada nih foto-foto gini. Heeh. Sekarang nggak ada ya? Iya. Udah digital sih soalnya. Heeh. Keren kan? Widiawati Sopan Sop ya. Ini Clara ini. Indo mah ini udah pasti Indo udah. Enggak mungkin enggak Indo. Jangan tinggal luntur sampai sekarang. Bentuk-bentuk ini bentuk mukanya aja bule. Iya. Enggak bisa bohong. Ini dipindahin dong. Dua di sini. Mit. Pindah sini. Enggak, aku bantuin di sini. Oh, udah 2 bulan. Itu pindah dulu ditaruh di salah satu ini. Oh iya. Lemari. Itu tuh di sana tuh, dekat itu Roma tuh. Roma Irama. Di covernya itu, di atas itu kalau aman. Nih. Masih banyak lagi. Widiawati. Ini kayak sebenarnya Mas ya. Foto-fotoku gini itu masih bisa di-trace di wartawan-wartawan high. Masih ada tuh. Mit, coba itu buku kecil itu, Mit. Buku-buku lagu tuh. Nah. Yang enggak kiri, ya dua-duanya. Berarti filmnya posternya masih banyak belum di. Bukan, maksudnya yang di wartawan-wartawan, ya, yang di majalah-majalah lah banyak. Nih, buku-buku lagu zaman dulu nih. Aku dapat dari si Gunawan. Kan gaya irama ini nih. Yang baru-baru aneka safari. Ya Allah. Ini. Ini tuh lirik ya, buku lirik. Lucu kan? Jadi ini journey musik kayak gini. Nonton aja sih dulu nonton tapi enggak tahu. Tapi ini loh lagunya di print gini. Saya ya, masih ngalamin. Ya Allah. Nih kan gomblo. Ya zaman sekarang kan mau cari lirik lagu di internet ya. Zaman dulu kan kalau nggak ada gini gimana ya, kita nulis sendiri lah. Ini nih. Ya Allah, bener-bener. Ini keren, ya? akhirnya jadi buku namanya Top Court Mas. Gunawan. Top Court dia. Bawah ya bu. Top Court. Mamaku dulu langganan soal Top Court. Top Score? Top Court. Iya yang. Court. Tapi tetap beda Mas. Beda ya. Maksudnya mereka juga melakukan itu. Ya. Ada lagi, nah ini Disco Rina kan. Nah ini Disco Rina tahun 60 sama 70-an. Top Court 70-an. Ini dari Top Court 80-an. 80-an nih, lihat nih Disco Rina. Ya, ini sebelum Top Court ya. Ini 72. Yang terakhir Top Court berarti. Ini yang awal-awal. Ini yang paling awal nih, Disco Rina, baru kemudian nanti Aktuil apa segala macam. Jadi ini banyak tangga nada, urutan lagu-lagu. Ini digini-giniin deh. Enggak, itu nandain sih ini Titik Puspa sama Titik Sandora sama Muksin waktu kemarin ke sini. Ngeliatin dia. Oh. Ada berapa albumnya? Aku double-double. Enggak, yang jangan double, jangan double. Berapa ya? 80 kan ada lah. 86 kan, Pak. Oh, yang Tekken kemarin itu berapa? 137. Gila. Gempor. Aku 60 aku. Di sini apa di bawah? Di sini. Aku 60. 60. 60. Lengkap kalau itu, Bu. Bahkan ya. Mereka ada yang enggak tahu. Lupa mungkin. Karena kan ada periode produktif. Oh, mungkin di ini ya, di apa? Sangat produktif banget gitu sampai tiap 3 bulan bikin album, 3 bulan bikin album. Udah siap hari rekaman. Aku interview tapi belum, Ya, setiap hari rekaman, udah kayak setiap hari rekaman. Setiap hari rekaman. Umur 15 tahun loh.
Dari 15 tahun, jadi totalnya 80 berapa? Sekarang Titik Sandora umur 66. Mas Fadli punya album 86. Iya, 86 Pak. Aku punya 60 album. Tapi enggak, totalnya umurnya, mereka punya totalnya mungkin sama kaset semuanya 100-an ya. Banyak banget. Kata Titik Sandora, dialah yang terbanyak piringan hitam. Bener. Enggak ada yang ngalahin. Setelah itu mungkin Titik Adi. Nah ya. Dia itu idolanya Titik Adi. Oh, dia ngidolain Titik Adi? Dia mengidolakan Titik Adi. Bukan dia Iskandar? Bukan. Lebih senior kan? Aku tanya kan, dia mengidolakan siapa? Titik Adi. Iya. Udah kayaknya sekarang lebih gampang mereka mah deh, nggak kayak dulu gitu. Dulu kan lebih karena dia nyanyiin dulu lagu-lagunya Titik Adi. Dia itu mau ke rekaman, Remako, mau nganter temennya. Malah dia yang jadi gitu. Siapa yang nggak bisa lihat? Cuma tanda tampangnya udah kelihatan jadi ini. Muksin Alata sudah 10 tahun di atas, maksudnya. Tapi itu produktif sampai tahun berapa? Selama berapa tahun? 100? Sampai 80-an ya. Kalau PH sampai 80 awal lah PH. PH. Kangen terus ya. Piringan Hitam sampai 80 awal. Lagunya itu loh, coba ya, Di Hatimu Hatiku. Oh, itu yang Hatimu populer. Hatiku tuh yang mana? Hatimu ya? Apa? Hatiku, kan? Iya itu. Oh, itu pokoknya yang lagu kayak ngeraba-raba. Kan aku tanya lagu favoritnya mah kalau Muksin itu Dunia Belum Kiamat, kalau Titik Sandora Hatimu Hatiku. Tapi mereka tuh ini loh, apa namanya, blended banget gitu. Ya, kalau nggak blended mah hebat bisa bareng terus. Blended kayak kita lah. Iya benar. Kita kayak minyak sama air mas, kayak bareng terus. Aduh ya Allah. Muksin Al-Atos. Al-Atos, Habib. Kenapa jadi Al-Atos? Sebetulnya Al-Atos. Ya Al-Atos. Tapi orang kan enggak banyak yang tahu Al-Atos itu Al-Atos gitu. Sama, sama bacanya. Cuma aja. Pronunciation. Sahab sama Sihab kan sama. Sahab Sihab sama. Erni Johan kemarin kesini. Aslinya kan Gurais, bukan Gurais. Oh. Gurais. Gurais. Gurais ya. Ke Indonesia jadi Gurais. Gurais. Selama ini yang paling tua kan ditemukan kan ditekan Tropus bukan? Enggak. Kalau dalam ini teorinya orang arkeolog dan paleoantropologi mengatakan yang tertua itu namanya Lucy. Dari Lucy in the Sky itu ya. Oh, film itu? Lagu Beatles. Oh. Beatles. Karena waktu ekskavasi itu mereka lagi dengerin lagu Beatles. Makanya ketika ditemukan Lucy itu, sekarang di museum tuh di Addis Ababa di Ethiopia. Itu kan baru. Itu umurnya dulu disebutnya 3,7 juta tahun. 3,7. Bukan Homo sapiens sebetulnya. Terus kemudian sekarang dengan teknologi sekarang disebut 3,1 juta. Iya, tapi itu kayak keram sih. Iya. Belum erectus kali. Udah erectus. Belum. Iya. Itu masih kayak kera, pendek gitu ya menurut saya sih. Kamu tahu enggak artinya erectus? Diri. Ya, masih. Iya, itu kan erectus. Artinya berdiri. Berarti yang 3,1 tahun kan enggak berdiri berarti. Enggak. Ya berarti kan monyet itu, Mas. Ya, masih. Tapi kan? Maksudnya cikal bakal ke erectus itu. Yang ditemukan di Jawa oleh Belanda namanya von Koningswald tahun 36 itu Meganthropus paleo javanicus. Jadi itu manusia tapi volume otaknya kecil, tingginya 2 meter. Udah tegak gitu. Udah erectus. Itu 2 juta tahun. 2 juta tahun. Kemudian oleh E. Dubois di Trinil Jawa. Trinil itu Jawa Timur, Ngawi situ. So, makanya Ngawi Solo kan dekat-dekat situ kan? Dekat situ. 1,8 juta tahun. Itu ditekan Tropus. Nah ini nih lagunya. Nah iya. Hatimu, hatiku. Ini mah 80 awal kali mas? Enggak, 70-an. Enggak bisa nih, 80 awal ini. 70-an. Mana ininya? Ini PH-nya ada. Ah ini 80 awal mas, kalau aku musik gak bisa bohong ini 80 awal ini. Mungkin ini rekaman lagi.
ini 80 awal ini. 80 awal ini. Fix 80 awal. Masa sih? Iya. Mungkin dia bikin rekaman lagi. Ini 80-an musiknya. Arianto? Iya, musiknya 80-an ini. Ada, harusnya ada versi yang lama harusnya kalau gitu. Udah badai. Badai pasti. Oh, ini berarti akan kayak gini. Sampai hari besok katanya. Anak-anak saya mana nih? Udah nyamper nih. Ayo cari. Hatimu hatiku. Gak mungkin. Orang apa lah? Dari cover. Yang ini coba setel yang ini. Coba lu play yang ini. Jangan denger yang ini. Ini dia ngeplay bukan ngeplay ini. Ini mah dunia belum diam. Ini tahun 70. Oh, beda kan? Lagu yang ini. Yang hatimu hatiku. Ada PH-nya hatimu hatiku. Lu mau ngelawan musisi lo. Mari coba. Coba dulu ya. Ah. Coba mainkan Gun. 24 karat deh. Lagu yang ini. Iya, 24 karat. Kayak Dewa kan ada yang master 2020, ada yang master aslinya kan. Kalau denger yang musik zaman sekarang ya bagus soalnya masternya sekarang. Bikin baru. Ini zaman itu hitnya lama loh ini. Lagu ini. Ya kalau, Mas, kalau ini fix sebelum 74, Mas. Yang mana? Ini katanya dia 74. Enggak, 70 ini. Iya pasti. Itu ini masih aja ini, lama. Di board 72. Iya. EYD kan ini 71 ini. Nah, ini tadi lu bilang 74. Itu aja udah salah. Ini 72, di bawah 72 ini. Enggak, kalau dunia belum kiamat, sebenarnya 70. Tapi dirilisnya 71. Bukan, dirilisnya 71. Rekaman 70. Aku interview soalnya. Tapi 22, 71. Iya, di sini ada dirilisnya di Skorina nih. Baca di sini sih, Parametric. Apa itu? Kan ada nih Parametric pembuatannya. Pembuatannya? Tapi, 71. Ini? Iya kan lu tadi bilang 74. 74. Ya. Nggak, nanti kelihatannya 74. Jangan kelihatannya, nggak bisa. Itu satu berarti kan? Lagu yang tadi itu 80 tuh, pasti udah. Hah? Hatimu hatiku, mana yang coba? Tadi di play tadi lo pakai handphone tadi. Oh, musik baru? Iya. Oh, musiknya baru? Iya, iya. Tapi lagunya? Oh, lama. Iya, musiknya musik baru. Ini. Nah. Kok di sini 2016? Ini aku punya. Coba, mainkan. Ini aku punya ini. Punya ya? Ternyata aku ada yang bukan hanya double, ada yang 5 biji, iya. Ada yang 4 biji. Iya. Total 137 baru tanda tangan. Aku udah aku pisahin, jadi yang benar-benar yang enggak yang double-double udah aku pisahin. Tapi titik Sandora ternyata yang terbanyak PH-nya. Ini aku foto ini keren. Tadi 40-an lah. Foto ini keren ini. Ini pertama yang harus di-scan ini. Miss Ribut. Iya. Bukan. Ah, ini. Miss Ribut. Nah, ini 70-an ini kelihatan ini. Enggak bisa bohong ini. Oh, sound-nya. Ya. Ini sound-nya ketahuan. Mas. Aku pikir iramanya. Enggak, sound-nya. Tahu. Sound-nya ya. Halo, saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday. Saya Ahmad Dhani, selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Saya Ahmad Dhani. Happy birthday buat semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu. Semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia. Malah sering kita potong ini. Ini Jawa Barat masih banyak lokasi kosong yang belum kita buat. Ini salah satu kan. Ini batu garut ya. Teman-teman tadi namanya ini salah satunya tuh. Oh iya. Masih banyak lagi ya, masih banyak. Itu pohon keren banget, kayak usianya udah ratusan tahun ya. Iya. Berapa tahun dia umurnya? Paling 15 tahun. Iya, 15 tahun. Ini gimana? Ada deh suara. Aku udah nangis 30 ini. Nanti kalau ini, kasih deh. Yang Pak Mahir punya juga? Pak Mahir punya? Iya. Cuman Pak Mahir belinya udah gede.
baru resmi ini dulu. Cuman ya, ini kan di Afrika disembah di ini. Mau ngopi lagi? Hah? Mau jalan? Ini awalnya disimpan nih, lama-lama nempel ya. Apa? Tanduk. Iya. Lama-lama nempel. Awalnya diikat. Awalnya diikat kan? Lama-lama nempel. Lama-lama nempel. Keren. Ini ada ramang juga sebenarnya. Ya pur, kalau misalnya nombang ini. Deket taman ini ya. Kayak beginian, cultural house gitu loh. Ini kan luas banget. Ya kan? Jauhnya itu di sini. Tapi Tasik sih udah ada bandara ya. Majalengka. Tasik? Nah, Tasik kan ada, mau bukan Majalengka. Tapi apa, Wings ya? Iya, pokoknya bukan ini. Lain ada? Lupa ya, aku juga gak pernah, ini pernah mau coba aja. Tapi kan cuma penerbangnya sekali doang. Baru gede banget. Iya, di sini sih udah pasti lah. Kabupaten Bogor paling enak. Belum ada kesadaran. Bogor paling enak. Iya. Mas, pasti Mas Nanti udah pernah belum yang gadok yang belok kanan itu? Udah loh. Lurus terus sama iya. Itu kan pasir muncang. Iya, ya enggak, pasir muncang masih lagi terus. Terus sih. Bagus itu. Daerah-daerah teman semua itu bagus itu. Ini kan sebenarnya di hampir kerjasama antara kementerian sama kabupaten. Ya mas, oke. Okay. Thank you. Pelan-pelan. Ya, ketemu lagi. Pak Fadi, Pak. Thank you ya, Mas. Raja. Yes. Berani. Oh, berani. Brave. Luar biasa. Menurut pendapat saya, rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, tetapi kok masalah ekonomi, soal ekspor segala macam, kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir?